Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran lagi kita hari ini bersama Kak Ija. Tajuk kita pagi ini adalah, tajuk borak pagi pagi ini adalah berpantang keguguran. Ada sesiapa dengan Kak Ija minta share-share, minta bagi like sikit sementara Kak Ija live ni. Bagi yang mesej Kak Ija akan reply sekejap lagi ya. Kita akan reply sekejap lagi. Jadi sementara Kak Ija live ni, korang boleh tanya soalan dan kita boleh bincangkan macam mana cara kita berpantang keguguran. Selalu kita cakap berpantang bersalin sahaja. Kita selalu pinggirkan orang-orang yang keguguran ni. Tapi hari ni kita nak cerita pasal berpantang keguguran. Okey, ada sesiapa minta like sikit, minta share, minta minta komen sikit supaya Kak Ija tahu korang ada. Hari ni hari kerja ya, hari kerja. Jadi pagi ni bagi yang bekerja minta boleh, korang boleh share dekat page korang supaya nanti balik kerja boleh tengok. Macam tu. Okey. Assalamualaikum semua. Kita live hari ni. Okey, berpantang keguguran ya. Ramai yang tak tahu macam mana cara nak berpantang keguguran sebenarnya. Apa itu keguguran? Keguguran ni tak kira lah sama ada adik-adik ni ada mengandung kantung kosong ataupun baby keluar sendiri, darah keluar ataupun mengandung di luar rahim yang terpaksa dibuang. Jadi ada berbagai-bagai jenis keguguran yang mana kita konklusikan kat sini sebagai satu, iaitu berpantang untuk keguguran. Okey, untuk berpantang keguguran kita kena tahu pertama sekali macam mana kita nak kenal pasti berpantang itu tu kita kena berpantang keguguran ataupun berpantang bersalin ke Ija. Okey, macam ni. Seandainya keguguran adik-adik itu melibatkan berat bayi yang lebih yang kurang daripada 500 gram, yang kurang daripada 400 gram lah kita kata ya. Yang kurang daripada 400 gram itu maknanya adik-adik berpantang keguguran. Okey. Dan seandainya bayi adik-adik itu janin itu adalah lebih daripada 500 gram, adik perlu berpantang bersalin. Okey, perlu berpantang bersalin sebab sebab apa beza berpantang keguguran dan berpantang bersalin Kak Ija? Okey, ada beberapa perbezaan berpantang keguguran dan bersalin. Okey, pertamanya adalah tahap pembesaran rahim kita. Okey, untuk yang berpantang keguguran di awal kehamilan, contohnya baru mengandung 3-4 bulan dah gugur, 3 bulan lah selalunya banyak yang gugur, baru mengandung 3 bulan saya keguguran. Jadi tempoh berpantang adalah selama 1 bulan. Kita tahu sekarang ni akak saya keguguran tapi doktor bagi saya 1 minggu MC sahaja. Okey, kebanyakannya macam tu, dia orang hanya dapat 1 minggu MC sahaja, betul tak? Okey, tak ada komen hari ni, ha? 1 minggu MC. Jadi dalam masa 1 minggu MC tu berpantang perlu dilakukan dengan betul. Okey, bukan kata zaman moden ni lepas dah habis tempoh 1 minggu MC tu korang dah tak perlu berpantang. Masih lagi perlu, tetapi korang boleh membuat kerja-kerja ringan. Mungkin korang boleh pergi kerja lepas minggu tapi buat kerja-kerja ringan, dan perlu diingat pemakanan masih lagi berpantang, perlu pantang selama 1 bulan. Pengambilan herba masih lagi perlu diteruskan sehingga habis tempoh berpantang. Cumanya korang tak perlu, adik-adik tak perlu rehat yang lebih lama. Contoh nak memulihkan otot perut tak perlu, nak memulihkan nak berparam bilis tak perlu. Okey, rutin berpantang bagi yang keguguran. Contohnya adik-adik ada buat DNC ya, berpantang keguguran ni. Sebenarnya keguguran ni kalau berkeguguran yang biasa tu adalah lebih ringan daripada keguguran yang dipaksa. Contohnya adik-adik terpaksa makan ubat untuk mengeluarkan baby daripada perut.
Jadi keguguran yang dipaksa ni mungkin disebabkan oleh ubatan, maka lukanya adalah lebih. Contohnya ada buat DNC, luka-luka dalam rahim itu adalah lebih teruk. Jadi dalam masa satu minggu pertama, kamu adalah sangat perlu untuk berehat. Okey, berehat. Minum sepangka derang untuk masa satu minggu supaya memulihkan luka-luka dalaman dan memberi tenaga semula kepada adik-adik. Okey, masih perlu makan ubat, masih perlu berpantang. Kalau perut dah besar, boleh bertungku untuk menghangatkan lagi rasa dan memberi keselesaan. Kalau nak berbengkung, perlu ke Kak Ijah? Kalau perut dah terlampau dah besar, perlu berbengkung, tetapi kebanyakannya keguguran di awal kehamilan ni perut tak berapa besar, jadi tak berapa perlu berbengkung. Mungkin adik boleh pakai forceps sahaja untuk menghangatkan bahagian perut. Macam tu. Faham eh? Berpantang perlu dilakukan selama sekurang-kurangnya satu bulan. Pengambilan herba adalah sangat perlu untuk menguatkan balik rahim yang lemah akibat kehamilan, yang mengakibatkan keguguran ni selalunya kelemahan rahim. Ada juga disebabkan oleh baby tak jadi betul, baby mati dalam perut, tak ada beat, heartbeat. Jadi untuk menguatkan semula rahim adalah sangat penting untuk adik-adik mengamalkan herba. Okey, lagi satu untuk adik-adik yang kerap keguguran, Kak Ijah bagi petua ya. Selepas tempoh seminggu dah minum sepangka derang, adik boleh start bertasak ya. Carilah pokok cekur. Pokok cekur ni Kak Ijah nak yang ada daun dia, yang ada akar dan dah ada buahnya. Okey. Pengambilan pokok cekur ni adalah sangat bagus untuk bertasak, menguatkan balik rahim tu kedudukannya supaya kukuh dan tidak mudah baby di kehamilan seterusnya keguguran. Macam tu. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya tak? Mungkin sebab hari ni yang berpantang keguguran tak ramai. Selalunya berpantang keguguran ni diambil lekeh sahaja, ramai yang tak jaga makan. Jadi bila mengandung lagi, kita akan mengalami masalah yang sama. Masalah yang sama. Kita boleh keguguran lagi, kita boleh kita mudah keguguran lah, maknanya kalau kita tak menjaga dengan baik selepas keguguran. Selepas keguguran adalah amat penting untuk kita menjaga semula rahim kita, memulihkan semula rahim kita supaya rahim kita ni kuat balik untuk tampung baby. Ada juga rahim yang tak larat nak tampung baby yang mengakibatkan keguguran. Okey? Jadi perlu jaga, perlu kukuhkan balik semula otot-otot ni supaya kita tak keguguran lagi. Ada apa-apa soalan tak? Hari ni senyap je page, tak ada pun yang cakap hai-hai. Kak Ijah nak tengok sekejap. Ada yang hai-hai tak? Senyap je ni. Macam mana ni senyap sangat ni? Tak ada apa-apa soalan? Kita tunggu sekejap, minta kongsi-kongsikan dengan kawan-kawan yang lain. Sebab perkara ni adalah penting supaya korang faham macam mana saya ni keguguran. Apa yang saya perlu buat? Adakah sebab saya keguguran saya tak perlu berpantang? Saya dapat cuti seminggu je. Jadi lepas daripada seminggu tu saya dah tak payah pantang. Masih kena berpantang, masih perlu jaga pemakanan, masih perlu teruskan pengambilan herba, pakai pakaian yang menghangatkan ke tempat kerja, dan boleh minta dengan supervisor kita supaya kita diberikan kerja yang lebih ringan. Jangan angkat berat-berat lagi lepas keguguran ya. Walaupun rahim kita tidak mengembang dengan besar, tapi rahim kita tetap terkeluar daripada sarang dia. Tetap juga perlu pemulihan supaya dia kecut balik dan masuk balik ke dia punya tempat. Okey, jadi ini adalah satu yang sangat perlu dijaga, sangat perlu di ambil berat ya.
Assalamualaikum puan, saya baru semalam keguguran 5 week, macam mana cara untuk berpantang? Okey Natasha, macam Kak Ija cakap tadi, seminggu pertama adalah sangat penting untuk Natasha berehat ya. Kena berehat, kena minum herba, ambillah sepang kederang untuk merawat luka-luka dalaman. Mungkin Natasha ada buat DNC jadi banyak luka. Bila kita DNC lebih banyak lagi luka yang kita ada di bahagian dalaman. Jadi sangat perlu pengambilan herba untuk memulihkan balik luka-luka ni dan mencantikkan balik kita punya lapisan dalam rahim supaya kehamilan seterusnya pelekatan janin ke dinding ovari kita adalah lebih kuat. Okey, kita nak kena bagi dinding ni cukup kukuh untuk menampung menampung baby yang melekat dinding ovari itu. Okey Natasha, boleh berpantang, makan kena jaga macam orang berpantang. Maknanya benda-benda yang gatal-gatal lagi tak boleh makan sebab apa, korang ni dipaksa kalau DNC ataupun keguguran yang makan ubat supaya keluarkan janin ni adalah dipaksa untuk mengeluarkan baby itu. Okey? Faham ya Natasha? Kalau perut tak berapa besar, kita tak payahlah berparampilis, berempah barut. Tapi kalau dah hamil, kehamilan yang mengakibatkan kematian bayi, contohnya baby dah 5 bulan, 6 bulan, lahir, baby dah besar, dah 500 gram macam tu, korang perlu berpantang selama 44 hari macam orang bersalin biasa. Cuma bezanya korang tak menyusukan baby dan korang tak ada baby macam tu. Okey? Ada apa-apa lagi soalan? Minta share-share ya. Kita cerita pasal berpantang ni. Lagi satu, ada apa-apa soalan? Tak semestinya boleh tanya pasal berpantang keguguran sahaja. Berpantang biasa pun boleh tanya insyaAllah. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya? Siapa yang dengan Kak Ija? Minta hai-hai sikit Kak Ija pagi ni. Kita bercerita pasal berpantang keguguran. Okey, contohnya berpantang kita adalah berpantang baby yang dah 500 gram dan ke atas. Adik-adik perlu mendapatkan herba berpantang bersalin ya. Maknanya penjagaan dan rutin berpantang itu adalah sama seperti jika adik berpantang jika adik-adik bersalin dan mempunyai bayi. Masih kena berserum, masih kena bertungku, masih perlu berbengkung dan perlu pengambilan herba untuk merawat dalaman adik-adik. Okey ya. Faham. Macam itulah sebenarnya kita Kak Ija nak cerita sebersikit pasal berpantang keguguran sebab ramai yang tak tahu diorang tak menjaga berpantang keguguran ni dan akibat daripada tak menjaga pantang keguguran ni adalah sangat besar juga sebab kadang-kadang dia boleh mengakibatkan adik-adik susah untuk hamil semula, boleh mengakibatkan keguguran yang berulang dan boleh mengakibatkan dia boleh mengakibatkan kesukaran untuk hamil semula. Ada yang sampai 10 tahun tak hamil lepas saya keguguran yang lalu. Okey, ada yang mengakibatkan saya kerap keguguran 5-6 kali sampai doktor dah tak bagi saya hamil lagi kerana setiap kali hamil saya keguguran. Jadi penting sangat untuk adik-adik menjaga diri selepas keguguran. Rawatan rahim selepas keguguran adalah sangat penting kerana dia boleh menjejaskan dalam masa jangka masa panjang. Okey? Itu saja yang Kak Ija nak share hari ini pasal rawatan keguguran. Pastikan adik-adik share dengan kawan-kawan supaya ilmu ni terus mengalir. Dan Kak Ija nak minta tolong like page Kak Ija Berpantang by Nazira Frijan. Kita ada banyak lagi tips-tips untuk adik-adik follow di kemudian hari. Sekian saja daripada Kak Ija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpantang semua.